Polda Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu terkait dengan tindak lanjut pengungkapan kasus kekerasan yang terjadi oleh yang dilakukan oleh kelompok intoleran terhadap beberapa warga masyarakat. Tim penyidik gabungan Satreskrim Polresta Surakarta bersama Ditreskrim Um Polda Jateng di backup oleh Dit Tipidum Bareskrim Polri telah berhasil mengamankan 5 orang dan dari hasil gelar perkara 4 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 1 orang lainnya saat ini masih kita dalami keterlibatannya dalam kasus yang terjadi. Kalau pelakunya dan otaknya siapa sudah diketahui ya? Ini masih terus kita kembangkan, keterlibatan dari masing-masing orang yang sudah berhasil kita amankan. Dan terus akan kita buru sampai kepada pelaku lainnya maupun otak daripada yang menggerakkan daripada kelompok intoleran ini pada saat melakukan kekerasan yang terjadi di Pasar Kliwon beberapa waktu lalu. Kalau dari 5 tersangka itu apakah dia itu menganiaya, merusak atau memprovokasi? Jadi dari 5 orang yang sudah ditamankan, 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari hasil gelar perkara, satu lainnya masih kita dalami keterlibatannya dalam mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Pasar Kliwon. Sedangkan untuk peran masing-masing, ada yang perannya sebagai menghasut sehingga terjadi tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP, juga ada yang bertindak berperan sebagai eksekutor atau pelaku perusakan baik terhadap orang maupun barang. Kekerasan terhadap orang dan barang. Dan sesuai perintah Pak Kapolda kemarin, setiap Kapolres tidak ada tempat untuk kelompok itu. Apa langkah-langkahnya? Ya, saya tegaskan kembali bahwa sebagaimana apa yang disampaikan Bapak Kapolda Jawa Tengah beberapa waktu lalu, bahwa tidak ada sedikit pun ruang bagi kelompok intoleran di Kota Solo ini, apalagi sampai melakukan kekerasan. Kita akan lakukan tindakan tegas, terukur sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dan saya menjamin, saya sebagai Kapolres Surakarta menjamin pada warga masyarakat untuk bisa langsung melaksanakan aktivitas maupun beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.